sore. Sore. Wah, ah, jualan apa ini, ah? Cimin. Cimin itu apa? Cireng mini. Cireng mini. Iya. Ah, namanya siapa? Agus. Jualan udah berapa lama? Ada sekitar 7 tahun ya. Kenapa bisa jual seperti ini? Emang awalnya? Ah, awalnya ikut temen, akhirnya buka sendiri. Bentar banget ya. Iya. Ini buat garing bisa. Oh, bisa garing. Garing namanya anak lebih enak garing. Lebih enak garing. Berapa nih? 10 ribuan. Nomor telepon ya? Jangan aja, sampai cangkul lah. Gitu, ya? Iya. Lengket ya? Pokoknya lengket ya. Oh gitu. Yang penting sih pakai sarung tangan ya. Sudah matang? Ini belum, Mas. Belum. Dan itu orang banyak ada yang minta garing banyak. Emang enakan garing gitu? Enakan garing. Enakan garing ya. Tergantung selera ya. Tergantung selera. Bikin pedas ya? Boleh. Pedas, asin, manis pakai ya? Iya, campur ya. Oh, kalau ini nanti diaduk-aduk dicampur gitu. Iya. Dihancurin lagi gitu. Dihancurin lagi ya. Oh, iya. Terus diaduk. Iya. Sudah jadi. Agus. Yap. Bukanya dari jam berapa nih Agus? Jam 2 kalau enggak setengah 3. Sampai? Sampai jam 12 kadang. Sampai jam 12 malam? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Kalau lagi rame ya jam 9, jam 8 kadang habis. Sudah habis ya. Emang biasanya paling rame bisa ngabisin berapa? Paling 4 kilo. 4 kilo? Sekarang mah iya. Kalau dulu bisa jadi berapa biji? Kalau habis semua jadi 600, 500. Omset ya? Iya. Itu bersih atau kotor tuh? Kotor dari itu buat modal kan. Itu yang paling rame bisa ngabisin berapa kilo? 10 kilo dulu mah. Wow. Karena pandemi agak-agak susah ya? Iya. Tapi tetap nih digemari banyak-banyak anak muda nih kayaknya. Alhamdulillah. Ada. Biasanya orang paling suka di sini apa nih?
Banyakan sih ciminnya. Cimin ya. Cimin. Terus bumbunya? Bumbunya pedas, kebanyakan kandungan ke pedas, pedas. Tadi katanya Aa bilang itu bisa garing, bisa itu. Bisa garing. Tergantung selera. Selera. Wow, suka dukanya nih jualan kayak gini gimana ya? Ya suka dukanya kalau hujan ini ya. Ya ini betul lagi hujan ya. Kalau hujan sepi. Itu aja. Rata-rata penjual gitu ya. Iya. Karena di posisinya pinggir jalan ya. Iya. Oh gitu. Terus, soalnya orang pada malas keluar. Senengnya? Ya seneng kalau habis rame. Iya. Tapi alhamdulillah ya, selalu habis juga nih. Alhamdulillah. Jadi sekarang bawa 4 kilo? 4 kilo. 4 kilo itu segitu? 4 kilo ini sekilo, ini 2 kilo makaroni. Buat sendiri? Buat sendiri. Wow. Di sini, di Jakarta udah lama, Kak? Saya hampir berapa ya? Ada 30 tahun kayaknya. 30 tahun. Jadi dari dulu jualan kayak gini ya, keliling ya? Jualan. Ini ya mangkal ya? Saya ganti-ganti itu jualan. Ganti ya? Sebelumnya apa, Pak? Es apa? Es serut yang dijepit itu tuh. Waduh, itu lagi dicari di jarang banget. Pertama mulu kan es jadul itu kan. Udah enggak ada tuh. Udah enggak sekarang. Wah, ya untungnya dibangun di rumah ya punya. Di kampung lah bikin rumah. Alhamdulillah ya. Sudah punya keluarga? Alhamdulillah. Anak ada? Ada. Di kampung semua? Anak di kampung semua. Di mana sih kampungnya? Cianjur. Cianjur nih guys, orang Cianjur. Wah, alhamdulillah. Mantap. Udah bisa bangun rumah ya hasil ini ya. Hasil cimin. Cimin ya, hasil cimin. Mantap. Wow, kasih motivasi nih, Ah. Buat orang di luar sana mungkin kayak Ah juga nih. Ya, resikonya kalau dagang kan harus semangat terus walaupun laku, gak laku. Tetap semangat. Harus ambil resiko lah kalau jualan. Untung ruginya. Gitu. Iya. Gitu aja. Mantap ya. Iya. Wow. Cimin. Cimin Agus kayak gini nih, makanan kekinian. Makanan murah, unik, jajanan kekinian. Murah meriah Rp1.000 nih guys. Mantap. Kita cobain aja. Ini gua tadi bumbunya dicampur ya. Semua bumbu gua campur. Dan katanya bagusnya enakan garing katanya. Cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wow, asin, pedas, gurih, jadi satu enak banget. Ini masih panas ya, enak panas-panas ya. Ini gue isi 10 ya, jadi 10.000 nih satu plastik ini. Ih, enak. Harapan ke depan gimana nih, Kak? Harapan ke depan ya, saya pengen semuanya lancar lagi kayak semula. Amin. Bisa jualan di sekolah rame lagi gitu ya. Amin. Biar yeah. Sekolahan buka lagi nih. Iya. Yeah. Normal ya. Iya. Yeah. Jadi kalau dulu mah di sekolahan rame banget ya. Wah, rame ya. Jadi harapannya itu aja nih. Harapannya itu aja. Semuanya lancar lagi. Amin, amin, amin. Oke deh, Ah. Makasih banyak. Mungkin nanti ada yang nonton bisa pada mampir di sini nih ya. Makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Okay.